Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Ica. Nama saya Anissa. Kita dari SMK 70 lagi PKL nih. Iya, di butik Kakania. Nah, dari sekolahnya itu setiap PKL itu kita harus buat tugas. Tugasnya itu adalah membuat gaun. Iya. Nah, ini adalah pertama-tama itu sebelum membuat gaun itu kita biasanya nyari model dulu, inspirasi, ya, inspirasi dari model-model. Nah, kita udah milih inspirasi gaun. Iya. Ini modelnya saya. Ini model saya. Setelah cari model, kita biasanya itu bikin pola. Bikin pola. Nah, itu tuh bikin pola itu kan ada pola kecil, ada pola besar. Nah, kita langsung bikin pola besarnya. Jadi itu pola besarnya itu kayak pola badan, pola lengan, pola rok. Iya. Terus setelah bikin pola itu biasanya kita gunting bahan. Nah, iya. Ya, abis gunting bahan itu kan banyak tuh bagian-bagiannya. Setiap bagian itu digunting kayak tangan. Terus kan ini kan kita kan bahannya itu kan ada satin, ada tila. Nah, pertama itu dijahitnya itu dijadiin satu dulu antara satin sama tila. Iya. Terus setelah udah gunting bahan di bahan satin sama tilanya dijadiin satu, dijahit. Habis itu biasanya itu kalau dijahit itu pertama itu biasanya nyatuin sisi belakang sama depan dulu, sisi kanan sama sisi kirinya. Terus kalau udah biasanya itu nyambung sama lengan. Sama lengan, kalau enggak rok dulu bisa. Kalau udah biasanya. Nah, ini model kita ini kayak gini, itu roknya itu dibuat kerutan. Terus kan dibuat kerutan. Kalau udah jadi kerutannya itu biasanya pemasangan lengan. Lengan kan itu kan kalau punya aku kan ada satin sama tilainya dalamnya. Nah, terus bagian satin sama tila itu lebih besar dari satin. Jadi di tangannya dibuat kerutan lagi. Terus baru disambung ke mansetnya. Nah, terus roknya kalau udah dikerut nanti dijadiin satu sama badan, dijahitnya. Ini nanti kalau udah dikerut dijadiin satu, jahitnya sama bagian badan. Terus setelah udah jadi satin sama tilanya digabung, udah jadi itu pemasangan brokatnya itu dari brokatnya itu dipotong-potong mengikuti alur akarnya itu. Nah, udah dipotong-potong mengikuti alur akarnya itu, baru ditempelin ke bagian badannya itu, disusun-susun biar rapet. Terus udah baru dijahit pakai tangan, dijahit tangan. Lalu di bagian roknya juga, cuma kalau di bagian roknya itu nggak keliling jahitnya. Jahitnya cuma atasnya doang. Di bagian tangan juga dibuat, ditempelin apa brokat-brokatnya ini. Tapi dijahit keliling, beda dengan rok. Kalau punya aku tidak sama dengan inspirasinya. Di bagian brokatnya ini terpisah. Di bagian brokatnya ini terpisah. Terus apa lagi ya? Dan yang lainnya sama seperti ini, hanya bagian brokatnya saja yang beda, dan di bagian roknya ditambahin bunga-bunga dari brokatnya. Nah, setelah jahit udah selesai itu biasanya kita finishing. Itu kayak bersihin benang, terus apa yang kurang, kerutan atau apa. Iya, ada yang salah atau gimana. Kalau udah selesai semua, biasanya kita ini rancang harga. Nah, rancang harga itu kayak total dari semuanya. Baju yang di apa yang dibuat itu kayak dari bahannya. Bahannya pakai apa? Tuh. Bahannya apa? Terus dari benangnya berapa? Setting. Terus ini kayak gini contohnya. Terus nanti terus ada jasa obrak juga. Terus nih kalau yang aku ini kan yang model ini itu menggunakan kain satin Armani Silk sama bahan tile sama brokat. Nah, kain Armani ini kan harganya per meternya 41.000. Nah, itu ditotalin berapa meter kebutuhannya. Nah, kita ini kebutuhannya untuk mencapai segini itu pakai 2 meter Armani Silk sama
sama 4 meter bahan tile polos. Iya. Sama kalau aku 1 meter brukat. Nah, aku cuma pakai 1,5 meter brukat. Nah, terus ditotalin semua sama benang juga, sama resleting, sama jasa obras, sama pajak dan lain-lain. Iya. Nah, dari total itu semua itu menjadi modal. Nah, kita itu pakai upah tenaga kerjanya itu 100.000. Nah, dari biaya produksi itu biasanya dari modal ditambah upah kerja. Nah, udah ditotalin. Nah, kita pakai keuntungan yang diperoleh itu 30% dari harga produksi. Nah, berarti kan harga jualnya itu dari biaya produksi sama keuntungan yang ingin diperoleh. Nah, untuk jadi segini, kalau apa gaun aku ini setelah ditotal-total hasilnya adalah 410.000. Kalau yang ini kalau udah jadi rancang harganya itu kalau ditotal jadi 430.000. Jadi ini adalah baju yang udah aku jahit dan ini udah jadi. Memang tidak sama dengan apa yang saya inspirasiin, sedikit berbeda di bagian sini. Kalau yang saya inspirasiin itu menyatu dengan bagian badan, tapi kalau ini terpisah dengan bagian badan. Dan ini hasilnya. Dan yang ini adalah punya Ca. Kalau ini punya saya. Di sini dari yang brukat itu dipotong-potong, dipilih akar-akarnya itu ditimpa di sini, dipenuhin di sini, terus dijahit menggunakan tangan. Lalu di bagian bawahnya ini dibuat panjang, menjuntai, dimatikannya itu, dijahitnya itu cuma di bagian pinggangnya doang, di bagian atas, kanan kiri juga. Terus kalau yang di bagian tangan ini dijahit keliling menggunakan tangan, sama di sebelah kanan juga. Dan ini punya saya.